Hai semuanya, ini adalah video seri keempat yang membahas apartemen Sky House Alam Sutera. Buat teman-teman yang belum nonton seri yang lainnya, bisa klik linknya di description box ya. Sekarang kita bahas tipe 3+1 bedroom ya. Tipe ini cocok sekali untuk keluarga dengan 2 atau 3 anak. Dengan ukuran 9,3 x 9,95 meter atau 88 meter persegi, unit ini terdiri dari 3+1 kamar tidur dan 2+1 kamar mandi. Mantap kan? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Ini dining area dan living roomnya. Memanjang ke belakang sehingga terasa lega ya. Kita jalan lagi ke depan. Pintu yang tadi berbahan kayu dilapis baja anti api dan sudah menggunakan smart lock ya. Kita bisa letakkan meja makan dengan 3 kursi. Di sebelahnya bisa kita tempatkan lemari seperti ini. Kemudian area ruang keluarga berada di sebelah jendela yang super besar ini. Jadi pencahayaan luar bakal maksimal sekali. TV diletakkan di depan sofa. Dengan lebar ruangan 3,4 meter, jarak kita ke TV sudah ideal. Oke, kita ke balkon ya sekarang. Pintunya model geser seperti ini. Ini bisa kita jadikan area cuci dan bisa juga kita taruh kursi buat bersantai-santai. Pagar pengamannya tampak elegan karena menggunakan kaca. Kita masuk lagi dan jalan ke bagian depan. Nah, di sebelah pintu masuk tadi dijadikan area untuk dapur. Ukurannya lebih luas dari tipe-tipe sebelumnya ya. Dan infonya kabinet, countertop, kompor, dan cooker hood sudah include. Sebelah dapur adalah kamar ART. Ini ukurannya cukup mini ya. Di sini juga sudah terdapat toiletnya sekalian. Berikutnya kita jalan ke kamar mandi. Yang ini wastafelnya diletakkan di dalam kamar mandi ya. Water heater, shower, toilet, dan shower screen sudah include kalau kita membeli unit ini. Dindingnya juga sudah dilapis keramik sampai ke atas. Di samping kamar mandi adalah kamar anak pertama. Seperti yang sebelum-sebelumnya, di setiap kamar selalu ada jendelanya. Lantai menggunakan bahan parket. Berikutnya kita ke kamar anak kedua. Ukuran kamar ini sedikit lebih besar dari kamar anak pertama. Jendelanya juga lebih besar. Material lantai sama yaitu parket. Kita sekarang ke kamar utama. Kita masuk ke kamar mandi dalam dulu ya, karena posisinya di depan pintu. Di area shower ini terdapat jendela juga rupanya. Untuk water heater, shower, toilet, shower screen, wastafel, dan kabinet, infonya sudah include. Nah, sekarang kita ke kamar utamanya. Wah, ini jendelanya besar sekali loh. Di samping tempat tidur masih cukup untuk menempatkan lemari. Di depan tempat tidur bisa untuk TV atau meja kerja. Mantap! Harga tipe 3+1 bedroom ini adalah 1,5 miliaran rupiah. Oke teman-teman, di video berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sales eksekutif Sky House Alam Sutera. Jadi ikuti terus ya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Bye-bye.